ada energi untuk teruskan usahawan ni. Untuk pengetahuan tu lebih banyak yang kita dapat. Dari sini kami belajar untuk dapat keuntungan daripada mana dan dapat jual produk daripada mana. Ini usahawan terbaik. Saya amat terima kasih kepada MDEC sebab menjemput student-student yang terpilih dan seterusnya dapat membantu belia-belia di negara ini. Harapan saya ni kalau saya dapat kembangkan lagi bisnes saya, saya nak buka peluang kerjaya untuk orang yang susah dan juga nak ikut jejak Dr. Azim Osman, Ipah Khairi, Izzah Umar untuk membantu orang-orang yang susah. Itu je matlamat saya.